Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, di sini adalah my first LTAI, yaitu LTAI ini yang pertama. Di sini Ninda akan share tentang project thesis, yaitu ada Aplikasi Transition Soal Management. Selain pandang dari LTAI yang sebelumnya diwakili oleh Alam, LTAI yang ke-27, di sini Min akan share perihal indeksasi Arjuna dan Arjuna. Sebelumnya Alam juga sudah share untuk pengembangan apa yang OTM. Nah, di sini kita lanjutkan untuk progres indeksasi yang sudah dilakukan oleh Min, khususnya juga bersama Alam sebelumnya. Di sini last update ada 23 April 2019. At least itu adalah hari ini. Terdapat 33 indeksasi Arjuna dan juga Arjuna, di mana diantaranya terdiri dari 25 indeksasi Arjuna, dan alhamdulillah saat ini sudah ada 12 indeksasi yang done. Tepuk tangan dong. Oke. Dari yang done Arjuna sendiri ada 8 indeksasi nih. Nah, alhamdulillah 2 yang sudah done dan 6 dan 6 indeksasi itu masih open. Fokus yang saat ini Min akan coba tembuskan adalah indeksasi tentang dimension, yaitu ada poin ke-16. Di sini statusnya masih open. Nah, di dimension ini dia merupakan salah satu tempat indeksasi yang saat ini juga sudah banyak sekali publikasi-publikasi yang mempercayai dimension ini. Dan pada saat ini sharing ke LIPI bulan Oktober lalu, itu juga ada ketemu satu rekanan yang juga berperan aktif dalam memajukan manajemen publikasi, dan disarankan sebelum masuk ke DOAJ kita bisa coba proses indeksasi ke dimension. Di dimension ini sendiri ada publication, ada trends, kemudian ada statistik untuk researchernya juga. Terlalu kecil ya? Saat ini sudah ada 100.420 publikasi yang ada di dimension di seluruh dunia ya. Dan ini yang update-nya dalam tahun 2019 juga ada. Tapi saat ini masih statusnya open di ATM seperti itu. Di sini juga ada beberapa project untuk kita golongkan indeksasi, ada 33, dan dimension merupakan salah satunya. Nah, di sini juga nih enggak sendiri, di next LTAI itu ada tim IGC. Boleh kesini dulu sebelum kalian nanti maju. Ada Teguh, Sofwa, ada Aziz juga, tapi project lainnya. Tapi di sini ada dua orang yang akan maju LTAI juga. Ini siapa namanya? Teguh. Siapa lagi? Sofwa. Nah, mereka berdua ini merupakan tim dari Alimati Jurnal Center, yang mana IGC itu merupakan wadah dari ATM. Oke, next-nya mungkin bisa ke Teguh, kemudian ke Sofa ya. Thank you.